Assalamualaikum. Hai sahabat Lina Pajoka. Sekarang kita berada di Danau Maninjau. Danau Maninjau yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Danau Maninjau adalah sebuah danau di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. 36 km dari Bukit Tinggi, 27 km dari Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Danau Maninjau merupakan danau vulkanik. Ia berada di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut. Danau Maninjau merupakan sebuah kaldera dari letusan besar gunung api yang mengemburkan kurang lebih 220 sampai 250 km kubik material piroklastik. Kaldera tersebut terbentuk karena letusan gunung api stratokomposit yang berkembang di zona tektonik sistem sesar besar Sumatera yang bernama Gunung Sitinjau. Menurut legenda setempat, hal ini dapat terlihat dari bentuk bukit sekeliling danau yang menyerupai seperti dinding. Kaldera Maninjau 34,5 km x 12 km ditempati oleh sebuah danau yang berukuran 8 km dikali 16,5 km. Dinding kaldera Maninjau mempunyai 459 meter dari permukaan danau yang mempunyai kedalaman mencapai 150. Menurut legenda di Ranah Minang, keberadaan Danau Maninjau berkaitan erat dengan kisah Bujang Sembilan. Danau Maninjau merupakan sumber air untuk sungai bernama Batang Sri Antokan. Di salah satu bagian danau yang merupakan hulu dari Batang Sri Antokan terdapat PLTA Maninjau. Puncak tertinggi di perbukitan sekitar Danau Maninjau dikenal dengan nama Puncak Lawang. Untuk bisa mencapai Danau Maninjau, jika dari arah Bukit Tinggi, maka akan melewati jalan berkelok-kelok yang dikenal dengan Kelok 44 sepanjang kurang lebih 10 km, mulai dari Ambon Pagi sampai ke Maninjau. Danau ini tercatat sebagai danau terluas ke-11 di Indonesia, sedangkan di Sumatera Barat, Maninjau merupakan danau terluas kedua setelah Danau Singkarak yang memiliki luas 129,69 km yang berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok.
sekitar Danau Maninjau terdapat fasilitas wisata seperti hotel, yaitu Maninjau Indah Hotel, Pasir Panjang Permai, serta penginapan dan restoran. Oke guys, sampai di sini dulu ya video Lina Pajoka kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa subscribe itu gratis. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.